Berikut ini cara mengubah tombol kembali ataupun tombol navigasi di HP Oppo. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, silakan masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Lalu silakan kalian gulir ke bawah. Di sini kalian klik di bagian pengaturan tambahan. Nah, di sini selanjutnya teman-teman silakan pilih navigasi sistem. Lalu di sini teman-teman pastikan memilih navigasi tombol. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa pilih urutannya ya. Nah, di sini ada yang tombol kembalinya di kiri ataupun mau yang di kanan juga bisa. Jadi kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan atau keinginan kalian. Kemudian kalau di samping ini yaitu navigasi gestur. Kalau navigasi gestur ini nggak pakai tombolnya ya, jadi nggak ada tombol navigasinya. Oke, itu saja teman-teman untuk cara mengubah tombol kembali atau tombol navigasi di HP Oppo. Semoga bermanfaat.